diadakan. Jadi tidak menerima tamu dan tidak berkunjung. Kita dukung penuh yang namanya PPKM darurat ini. Mengingat kasus COVID yang ada di Sragen juga cukup naik tinggi kemarin, tapi ada beberapa versi yang sudah menurun, tapi ada juga yang masih tinggi. Tapi menurut pantauan teman-teman, banyak masyarakat yang positif mengkarantikan isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Jadi, mengingat juga tempatnya terbatas sekali, dan semua warga masyarakat ingin sehat dan selamat, mengarantinakan sendiri di rumah saja. Himbauan kepada masyarakat? Ya, himbauan pada masyarakat, tidak ada kata lain. Mari kita dukung program pemerintah namanya PPKM darurat itu demi kesehatan, keselamatan kita semuanya. Yang paling utama kita harus sabar dan kita harus berikhtiar. Namanya cobaan. Saya yakin cobaan itu akan selesai dengan pada saatnya. Intinya. Seperti ini ada virtual dengan provinsi dan kita undang termasuk saya. Kegiatan-kegiatan yang ada di kantor tetap kita undang dan kita ada. Selain itu ke lapangan memantau perkembangan kasus COVID di daerah pilihan masing-masing. Dan teman-teman selalu koordinasi melalui WA group kejadian-kejadian yang ada di daerah masing-masing. Terutamanya juga informasi dari teman-teman wartawan, teman-teman media. Saya berharap segera disampaikan agar supaya pemerintah itu juga tahu persis apa yang terjadi di lapangan, meskipun sudah tahu, tapi tidak ada jeleknya masukan saran dan pendapat masyarakat maupun tokoh masyarakat.